Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman nisya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan bahasan kita dari Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab ke-31. Bab ta'limu rajuli amatahu wa ahlahu. Bab tentang seorang mengajari budak wanitanya dan mengajari keluarganya. Bab seorang lelaki memberi pelajaran agama kepada budak wanitanya dan kepada keluarganya. Hadis nomor 97, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala akhbarana Muhammad bin Salam, qala akhbarana Al-Muharibiyyu, qala haddathana Salih bin Hayyan, qala Amir Asy-Sya'bi, haddathani Abu Burdah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun lahum ajrani, tiga orang bagi mereka dua pahala. Rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin. Yang pertama seorang dari ahlul kitab yang dia beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wal abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawali, yaitu hamba yang dimiliki jika dia menunaikan hak Allah dan juga hak tuannya. Yang ketiga, wa rajulun kanat 'indahu amatun, seorang yang dia memiliki budak wanita, fa addabaha fa ahsana ta'dibaha, dia ajari budak wanita tersebut dan dia baguskan pengajarannya, wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha, dia ajarkan ilmu agama kepada budak wanita tersebut dan dia perbagus pengajarannya, tsumma a'taqaha, kemudian dia bebaskan, merdekakan budaknya tersebut, fa tazawwaja, kemudian dia nikahi budak wanitanya tersebut yang telah dia bebaskan, falahu ajrani, bagi dia dua pahala. Tsumma qala Amir, kemudian Amir yaitu Asy-Sya'bi berkata, aqainakaha bighairi sya'in qad kana yurkabu fiha dunaha ila al-Madinah, kami berikan kepada engkau hadis ini tanpa ada imbalan apapun, padahal dahulu ya orang bersafar ke kota Madinah gara-gara hadis yang lebih di bawah daripada hadis ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tiga orang yang mendapatkan dua pahala. Yang pertama dari ahlul kitab, kalau mereka beriman kepada Nabi SAW maka dia akan mendapatkan dua pahala, ya. Seperti waktu Rasulullah SAW mengirim surat sudah lalu di awal-awal pengajian kita dalam kitab Bidil Wahyu, ya, Rasulullah SAW mengirim surat kepada Heraklius. Dalam surat tersebut kata Nabi SAW, aslim yu'tikallahu ajraka marratain, hendaknya kau masuk Islam walhai Heraklius, Allah akan berikan engkau dua pahala. Pahala di mana kau beriman kepada Nabi Isa dan pahala sekarang kau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun para ulama khilaf bagaimana penerapan hadis ini kepada Yahudi. Karena orang Yahudi mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Ya. Hadis ini kalau diterapkan kepada orang-orang Nasara pas, seperti kepada Salman Al-Farisi yang sempat beragama Nasrani, ya. Seperti Adi bin Hatim yang dahulu beragama Nasrani. Kemudian mereka beriman kepada Nabi Isa karena Nabi Bani Israel yang terakhir Nabi siapa? Nabi Isa. Setelah itu mereka masuk Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong cari air hangat. Kalau orang Nasrani yang masuk Islam, maka para ulama sepakat seperti kondisi Adi bin Hatim, Salman Al-Farisi, kemudian seandainya Heraklius masuk Islam, dia akan mendapatkan dua pahala. Hanya saja khilaf tentang di kalangan para ulama tentang orang Yahudi. Karena Yahudi tidak beriman kepada Nabi Isa. Mereka hanya beriman kepada Nabi Musa. Timbul pertanyaan bagaimana dengan dalam sebagian riwayat di antara orang-orang yang mendapatkan dua pahala adalah Abdullah bin Salam. Sementara Abdullah bin Salam ada Yahudi. Dan tatkala dia beriman dia mendapatkan dua pahala. Maka berpanjang lebar di kalangan para ulama,
Namun pendapat yang lebih kuat bahwasanya Abdullah bin Salam, ya, dia tinggal di Madinah, dia tidak sempat mendengar tentang kabar-kabar Nabi Isa seperti orang-orang yang tinggal di negeri Syam, sehingga dia beriman dengan Nabi Musa alaihissalam dan tidak sempat mendapat ajaran-ajaran Nabi Isa. Maka tatkala dia masuk Islam, dia mendapatkan pahala dua, pahala beriman kepada Nabi Musa dan pahala beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering saya sampaikan dalam pengajian-pengajian saya tentang masalah Nabi Isa, kalau seorang beriman masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan rugi tentang Nabi Isa, ya. Robihna, istilah mereka, robihna bi Muhammadin wa lam nakhsar Isa. Kami beruntung beriman kepada Nabi Muhammad dan kami tidak rugi Nabi Isa. Orang Nasrani kalau masuk Islam, apakah mereka harus mencela Nabi Isa? Tidak. Dalam Islam Nabi Isa diagungkan. Dalam Islam Nabi Isa dimuliakan. Bahkan mukjizat bahwasanya Nabi Isa berbicara waktu kecil itu dalam Al-Qur'an, dalam Injil enggak ada. Dalam Injil tidak ada. Masih kecil sudah bisa berbicara. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan Nabi Isa tanpa ayah. Dalam Injil nanti dapatkan Nabi Isa bapaknya namanya Yusuf An-Najjar. Ada bapaknya. Justru Islam menetapkan mukjizat, dua mukjizat yang tidak tersebutkan dalam Injil. Pertama, Nabi Isa berbicara waktu kecil. Yang kedua, Nabi Isa tanpa ayah. Tanpa bapak. Jadi istilahnya Rabbihna Muhammadan walam nakhsar Isa. Kalau kami masuk Islam, kami beruntung bisa beriman kepada Nabi Muhammad dan kami tidak rugi, tidak harus mencela Nabi Isa. Jangan sampai seorang Nasrani punya pemikiran kalau dia masuk Islam berarti dia menghina Isa. Padahal tidak. Tidak. Dia masuk Islam, dia memuliakan Nabi Muhammad dan memuliakan Nabi Isa. Ini sama seperti orang-orang Syiah. Mereka membuat kesan kalau kita memuliakan para sahabat, seakan-akan kita mencela Ahlul Bait. Dibuat kesan seperti gitu. Kayaknya kelaziman dari mencintai para sahabat adalah mencela Ahlul Bait. Oleh karenanya orang-orang dari Syiah yang kemudian sadar mengenal sunnah, mereka berkata, "Rabihna bis sahabah walam nakhsar Ahlul Bait." Kami beruntung bisa mencintai para sahabat dan kami tidak rugi dengan membenci apa? Ahlul Bait. Kami tidak benci Ahlul Bait karena Ahlus Sunnah mengajarkan untuk cinta kepada sahabat dan cinta kepada Ahlul Bait. Oleh karenanya barang siapa di antara mereka yang Nasrani kalau masuk Islam dia dapat pahala dua kali. Apakah hadis ini umum? Bagaimana kalau orang bukan ahlul kitab? Seperti penyembah berhala atau musyrik, ya. Kalau dia masuk Islam apakah pahalanya dua? Jawabannya tidak. Hadis ini hanya berkaitan dengan ahlul bait. Ya, apa namanya? Ahlul kitab. Jadi dia dapat dua pahala, pahala beriman dengan nabinya dan pahala beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selain ahlul bait, mereka dapat pahala selain ahlul kitab, mereka mendapatkan pahala secara umum. Sebagaimana Nabi berkata kepada Hakim bin Hizam, "Aslamta ala ma aslafta min khair." Wahai Hakim bin Hizam, engkau masuk Islam dengan kebaikan pahala, kebaikan-kebaikan yang pernah kau lakukan tatkala di zaman jahiliyah. Jadi kalau ada orang misalnya Buddha atau Hindu, ya, atau ateis misalnya, dia ternyata melakukan kebaikan-kebaikan waktu dia masih kafir, kemudian dia masuk Islam, ya, dia pernah berbakti sama orang tuanya, dia pernah berbuat baik kepada tetangga, maka seluruhnya dapat pahala. Seluruhnya dapat pahala, Allah rubah menjadi kebaikan dan masuk dalam timbangan kebaikannya kalau dia masuk Islam. Yang kedua, hamba, budak, sahaya yang dia menunaikan hak Allah dan hak tuannya, maka dia juga mendapatkan pahala dua. Pahala menunaikan hak Allah dan pahala menunaikan hak tuannya. Dan yang ketiga, seorang yang memiliki budak wanita, kemudian dia ajari budak wanita tersebut, dia mengajarkan adab kepada budak wanita tersebut, fa ahsana ta'dibaha, kemudian wa 'allamaha, diajarkan pengajaran-pengajaran yang baik, kemudian dia memberi pengajaran yang terbaik kepada budak wanita tersebut, kemudian dia merdekakan, kemudian dia nikahkan. Maka dia menikahi budak wanita, bukan dia menikahkan, dia menikahi budak wanita tersebut, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala mengajari budak tersebut dan pahala menikahi budak tersebut. Ustaz, ini berlaku bagi pembantu enggak? Pembantunya saya ajari baik-baik, jangan ketahuan istri. Enggak, hadis ini berkaitan dengan apa? Dengan budak, ya. Budak bukan pembantu. Pembantu bukan budak lain. Kalau budak diperjualbelikan, dimiliki oleh dia, ya, diperjualbelikan zaman dahulu. Sekarang tidak ada budak setahu saya. Kemudian Amir Asy-Sya'bi berkata di akhir hadis, "A'tainakaha
aku berikan kepada engkau hadis ini. Bighairi syai'in, tanpa saya minta ambalan kepadamu. Jadi ceritanya Amir ditanya tentang seorang orang, ada orang datang kepada dia bertanya, wahai Amir Asy'abi, ada orang yang dia ajari budaknya, kemudian setelah budaknya menjadi seorang wanita yang soleha, kemudian dia merdekakan, kemudian dia nikahi. Apakah dia mendapatkan dua pahala? Maka Amir menjelaskan hadis ini. Iya, dia mendapatkan dua pahala. Kenapa? Karena ada hadis seperti ini. Kemudian dia berkata, saya berikan kepada engkau hadis ini tanpa kau kasih imbalan kepadaku sama sekali. Dahulu orang-orang kalau mau tahu satu hadis, mereka terkadang harus safar ke kota Madinah. Ya, dahulu orang-orang kalau mau tahu tentang satu hadis, terkadang harus safar ke kota Madinah. Sementara engkau saya berikan hadis ini tanpa imbalan sama sekali, tanpa kau bersusah payah, kau tinggal datang sama saya jelaskan hadis ini. Ya. Kita katakan demikian juga. Sekarang kita begitu mudahnya tinggal baca Sahih Bukhari. Tidak tahu bagaimana Imam Al-Bukhari dulu susah payah bersafar sana sini, ya. Kelaparan, kepayahan, sakit-sakitan hanya untuk mengumpulkan hadis-hadis ini. Sekarang kita tinggal terima beres dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan hadis nomor 32. Bab idhatul imamin nisa'a wa ta'limuhunna. Bab bahwasanya seorang imam, yaitu penguasa, memberi wejangan dan nasihat kepada para wanita dan mengajari mereka. Memberi wejangan dan mengajari mereka. Hadis nomor 98, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Sulaiman ibn Harb, qala haddatsana Syu'bah an Ayyub, qala sami'tu Atha'an qal, aku mendengar Atha', yaitu bin Abi Rabah berkata, sami'tu Ibn Abbas, aku mendengar Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, qala ashhadu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ashhadu 'ala Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, ya, aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallam kharaja wa ma'ahu Bilal, suatu hari Rasulullah sallam keluar dan dia keluar bersama Bilal, fa dhanna annahu lam yusmi', Nabi menyangka suara dia tidak sampai kepada para wanita. Jadi Nabi ceramah, ada barisan laki-laki, ada barisan wanita. Barisan wanita di belakang, jauh. Maka Nabi menyangka annahu lam yusmi. Nabi menyangka suara dia tidak didengar oleh para wanita. Dulu tidak ada mikrofon. Maka Nabi pun maju menuju para wanita, fa wa'adhahunna, maka Nabi beri wejangan kepada mereka. Wa amarahunna bisadaqah, maka Nabi menyuruh para wanita tersebut bersedekah. Fa ja'alatil mar'atu tulqil qurta wal khatam, maka para wanita pun, ada seorang wanita melemparkan anting-antingnya untuk disedekahkan, melemparkan cincinnya untuk disedekahkan. Wa Bilalun ya'khudhu fi tarfi thawbihi, dan Bilal mengumpulkan dengan pakaiannya. Bilal membentang pakaiannya untuk mengumpulkan emas-emas tersebut, ya, perhiasan-perhiasan tersebut. Ya, hadis ini sudah lalu sebelumnya pernah kita jelaskan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat Id, Nabi memberi wejangan kepada para sahabat, kemudian Nabi datang mendekati para wanita. Nabi berkata, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekah kalian, fa innakunna aktsara wa hatabi jahannam, karena kalian kebanyakan penghuni neraka jahannam. Seorang wanita berkata, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallam, fa innakunna takfurna al-ashir wa tukhthirna al-la'nah, karena kalian sering tidak berterima kasih kepada suami dan kalian ya suka mengumpat, kalian suka melaknat, ya. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya sedekah adalah suatu amalan yang luar biasa yang bisa menyelamatkan orang dari neraka jahanam. Nabi jelaskan para wanita banyak menghuni neraka jahanam. Sebabnya apa? Tidak berterima kasih kepada suami. Ya, tidak berterima kasih pada suami. Ini sudah pernah kita jelaskan. Wanita kalau lagi marah sering lupa mengatakan kepada suami, "Kau tidak pernah membahagiakan aku." Ya. Itu benar bahagia. Gimana tidak pernah bahagia? Udah gemuk badannya kayak gini enggak bahagia gimana? Kecuali kamu kurus kerempeng. Ini badan gemuk, kemudian cantik, ayu, bilang tidak bahagia. Ya. Kamu tidak pernah mencintaiku. Gimana tidak mencintaimu? Anak sudah 10, dari mana keluar tanpa cinta? Ya? Jadi kadang-kadang wanita kalau sudah marah dia lupa kebaikan-kebaikan suaminya. Kalimat-kalimat seperti ini melupakan kebaikan suami, ini yang menyebabkan mereka mudah masuk neraka jahanam. Yang kedua, waktu khirna la'na, sering mengumpat, sering mencaci maki di antara wanita. Saya sering sampaikan, para wanita sering mengejek di antara mereka gara-gara masalah tas, ejek-ejekan, gara-gara HP, itu HP jadul, ngejek yang lain, ya. Sering masalah-masalah sepele mereka sering ejek-ejekan di antara mereka, ya. Maka
kalau sudah marah-marah, ngumpat-ngumpat, suaminya dikatain macam-macam, ya, orang lain dikatain macam-macam, maka ini menyebabkan mereka banyak masuk neraka jahanam. Ternyata di antara hal yang bisa menyelamatkan mereka adalah sedekah. Sedekah itu luar biasa. Makanya Nabi berkata, "Wa shadaqatu burhan." Sedekah itu bukti, bukti bahwasanya Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Burhan itu bukti, ya. Bukti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah hatta yuqda bainan nas." Sebenarnya seorang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak sampai Allah memberi keputusan di antara manusia. Tatkala di hari kiamat kelak, matahari jarak 1 mil, manusia kepanasan, luar biasa, maka sedekahnya akan menaunginya. Semakin dia banyak bersedekah, semakin dia di bawah naungan yang semakin besar, ya, dan seterusnya. Taib. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan nasihat kepada para wanita. Ini itu tidak mengapa, mengkhususkan nasihat khusus kepada para wanita. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab ke-33, bab al-hirsu 'alal hadis. Bab tentang semangat mencari hadis, semangat mencari hadis. Al-Imam Al-Bukhari berkata hadis nomor 99, qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah, qala haddatsani Sulaiman an Amr bin Abi Amr an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari sahabat Abu Hurairah beliau berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia meraih syafaatmu pada hari kiamat kelak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alni an hadzal hadits ahadun awwalu minka. Aku telah menyangka wahai Abu Hurairah, sungguh tidak ada yang bertanya kepadaku tentang hadis ini sebelum engkau. Artinya engkau, saya sudah sangka engkau orang yang pertama yang akan bertanya tentang hadis ini. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW tahu semangatnya Abu Hurairah dalam bertanya mencari hadis. Maka beliau mengatakan, sungguh aku telah menyangka tidak ada orang yang akan bertanya sebelum engkau. Engkau orang pertama bertanya tentang hadis ini. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena aku melihat engkau semangat sekali mencari hadis. As'adun nasi bi syafa'ati, kata Nabi, orang yang paling bahagia meraih syafaatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi ikhlas dari hatinya, au nafsihi, atau dari jiwanya. Jadi ini dalil bahwasanya orang yang meraih syafaat Nabi bertingkat-tingkat. Karena Abu Hurairah bertanya dengan lafal man as'adu, siapakah yang paling bahagia, ya. Mungkin orang-orang mendapatkan syafaat, tapi ada yang mendapatkan bagian besar dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah kita jelaskan, tidak semua orang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan katakala melewat sirat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Namun tidak semua selamat. Banyak di antara mereka akhirnya terjerumus, terjungkir dalam, tersungkur dalam neraka jahannam, ya. Kemudian orang-orang yang meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertingkat-tingkat. Ada yang meraih bagian banyak dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka? Semakin ikhlas, semakin besar meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, "As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah." Orang yang paling bahagia meraih syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha dengan ikhlas. Maka yakinlah, kalau Anda semakin jauh dari riya, semakin tidak ingin dipuji oleh manusia, semakin tidak ingin disanjung oleh manusia, semakin tidak butuh pengakuan manusia, yang penting pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, Anda akan semakin meraih syafaat yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Anda ternyata hati Anda masih ingin dipuji, masih ingin diakui, masih ingin disanjung, masih ingin dihormati, maka ya ini mengurangi kadar syafaat yang akan Anda raih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, orang yang tidak berbuat syirik sama sekali, dia meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, ikhtaba'tu da'wati, ya, di kulli nabiyyin da'watun. Sungguhnya setiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Kata Nabi, wa inni ikhtaba'tu da'wati, adapun doaku aku simpan. Ya, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Fahiyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaatku akan mengenai insyaallah setiap umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Jadi mengatakan syafaatku pasti akan mengenai orang yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu syafaat itu ada syaratnya.
Pertama, ya, kata Allah, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat. Syafaat mereka tidak bermanfaat, kata Allah, kecuali pada orang setelah kecuali setelah izin Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Jadi syafaat itu tidak bisa orang kasih serta-merta syafaatnya bermanfaat. Tunggu dulu Allah kasih izin baru dia bisa beri syafaat. Yang kedua, kepada siapa? Kepada orang yang Allah ridai dan Allah kehendaki. Kalau Allah tidak kehendaki, sudah dikasih izin syafaat tapi Allah tidak kehendaki, Allah bilang tidak bisa. Cari yang lain, baru kasih syafaat ya, yang lain. Maka kita berusaha menjadi orang yang diridhai oleh Allah, yaitu bagaimana caranya tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan ridha kepada kita dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk diberikan kepada kita. Kalau orang kemudian mengharap syafaat dari Nabi tapi dia syirik, pakai jimat, minta kepada kuburan, gimana mau dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya, di antara syafaat-syafaat Nabi, di antara perkara yang menakjubkan dari Ibnul Mulaqin, Ibnul Mulaqin gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ibnul Mulaqin gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia punya juga buku Syarah Sahih Al-Bukhari, judulnya At-Tawdih. At-Tawdih. Ya, kalau enggak salah 40-an jilid ya, banyak ya. Ya. Saya mau beli tapi keberatan waktu itu ya. Terlalu banyak. Jadi saya beli Fathul Bari saja. Ya. Tapi ada di apa di program ada. Dia mengatakan di kitabnya Tawdih jilid 3 halaman 149, setelah dia menyebutkan macam-macam syafaat Nabi. Nabi punya syafaat tuh gini, 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 gini. Dia sebutkan kalau tidak salah 7 macam. Kemudian dia berkata, setelah menyebutkan syafaat-syafaat Nabi ada 7 model, dia berkata, "Allahumma la tahrimna syafa'ata rasulika ya 'allamal ghuyub." Dia berdoa, "Ya Allah, jangan kau halangi kami dari syafaat Nabimu, wahai yang mengetahui hal-hal yang gaib." Jadi dia minta syafaat kepada siapa? Minta syafaat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta syafaatnya kepada Allah agar Allah tidak menghalangi syafaat Nabi kepada dia. Jadi seorang berusaha ikhlas kepada Allah agar dia meraih syafaat Nabi. Nabi pasti ingin beri syafaat kepada umatnya semuanya. Nabi sangat sayang kepada kita. Apa dia biarkan umatnya tidak diberi syafaat? Nabi ingin, tapi ada aturannya. Harus sesuai dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak ridai, tidak dapat syafaat. Tapi di antara syafaat-syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini penjelasan itu panjang lebar, tapi ini kita sebutkan saja secara singkat sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Mulaqin, disebutkan juga oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pertama adalah fa innahu sallallahu alaihi wasallam yashfa'u fil khalqi li irahatihim min haulil mauqif. Nabi sallallahu alaihi wasallam beri syafaat kepada makhluk seluruhnya agar mereka menjadi terlepaskan dari dahsyatnya padang mahsyar. Dan ini syafaat Nabi berlaku bermanfaat bagi seluruh makhluk, baik yang muslim, yang munafik maupun yang kafir. Namanya syafaat al-uzma, syafaat al-uzma. Yang sering kita jelaskan tatkala manusia menunggu Allah datang untuk memulai persidangan, ya kemudian matahari jarak 1 mil, kemudian keringat bercucuran, maka manusia datang kepada para nabi. Pertama kali mereka datang kepada Nabi Adam, mereka minta beri syafaat agar Allah segera datang memulai persidangan, tapi Nabi Adam minta udzur, kata Nabi Adam, sungguhnya aku pernah melanggar, aku makan dari buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh juga minta udzur, tidak bisa beri syafaat, kata Nabi Nuh, nafsi nafsi, jiwaku juga butuh syafaat, jiwaku juga butuh syafaat. Bagaimana saya memberi syafaat sementara saya sendiri butuh dengan syafaat? Kemudian mereka pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, saya pernah berdosa 3 kali. Kemudian Nabi Ibrahim juga minta udzur, tidak bisa beri syafaat. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa berkata, "Inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha." Aku telah pernah membunuh seorang jiwa yang aku tidak pernah diperintahkan untuk membunuhnya. Dia mengaku saya pernah salah, maka saya tidak bisa beri syafaat. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga minta udzur, tidak bisa beri syafaat. Akhirnya kata Nabi, "Ana laha," saya akan beri syafaat, kata Nabi. Akhirnya manusia pergi kepada Nabi, maka Nabi pun sujud di bawah arsy Allah, sujud dengan sujud yang lama, dan Nabi memuji Allah dengan pujian-pujian. Kata Nabi, aku belum bisa memuji Allah dengan pujian tersebut sekarang. Nanti tatkala di padang mahsyar baru Allah ajarkan pujian-pujian yang indah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berkata, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak ya fasal tu'tah washfa' tushaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujudmu. Kemudian mintalah kepada Allah, kau akan dikabulkan permintaanmu, berilah syafaat, maka kau akan diberi syafaat. Itu disebut dengan syafaatul uzma. Maka setelah itu Allah pun datang untuk mulai persidangan. Ya, sehingga orang terlepas dari dahsyatnya
matahari yang jaraknya satu mil. Ini berlaku bagi seluruh manusia, baik yang muslim, munafik maupun yang kafir. Ini syafaat pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang kedua, yaitu Nabi memberi syafaat kepada sebagian orang kafir untuk mengurangi siksaannya, seperti syafaat Nabi kepada Abu Thalib ya. Waktu itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Al-Abbas pamannya Nabi, Abu Thalib juga pamannya Nabi. Saya sering sampaikan, Nabi waktu berdakwah, Nabi punya paman ada 9. Tetapi semuanya sudah meninggal, tinggal 4. Anak-anaknya Abdul Muttalib. Waktu Nabi berdakwah ada 4 orang. Duanya masuk Islam, duanya tetap kafir. Yang masuk Islam pertama Hamzah, kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Adapun yang kafir, Abu Lahab sama Abu Thalib. Abu Lahab sama Abu Thalib. Abu Lahab jahat sama Nabi, Abu Thalib sayang sama Nabi SAW. Waktu Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir, Al-Abbas, saudaranya Abu Thalib, paman-paman Nabi, datang kepada Nabi, "Ya Muhammad, dulu pamanmu Abu Thalib melakukan demikian, apa kau tidak bisa beri sesuatu kepadanya?" Maka Nabi menjelaskan, ya Nabi SAW beri syafaat kepadanya. "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kata Nabi, "Kalau bukan karena saya, ya, maka Abu Thalib akan berada di neraka jahanam yang paling bawah. Tetapi dia berada di neraka jahanam yang paling atas, ya. Fidhdahin min nar." Dia seperti ya dipercikan api, ya. Yang seandainya api mengenai akhmusi qadamai ya glibiha dimaghuhu. Maka kalau ada percikan api mengenai kakinya, maka otaknya akan mendidih. Itu nerakanya siapa? Abu Thalib, neraka paling ringan, ya. Jadi Nabi memberi syafaat khusus kepada Abu Thalib dengan izin Allah, bukan untuk mengeluarkan Abu Thalib dari neraka jahanam, tidak bisa karena dia mati dalam kondisi kafir, tapi untuk mengurangi azabnya. Kemudian di antaranya, yashfa fi ba'dil mu'minin bil khuruji minan nar ba'da an dakhaluha. Di antara syafaat Nabi, ada orang-orang kaum mukminin yang sudah diazab di neraka jahanam, seharusnya azabnya lebih lama, tapi karena syafaat Nabi, maka mereka dikeluarkan sebelum waktunya. Ini di antara syafaat Nabi. Kemudian di antara syafaat Nabi, wa fi ba'dihim bi adami dukhuliha ba'da in istajabu dukhulaha. Dan Nabi juga memberi syafaat, di antara model syafaat Nabi yaitu Nabi memberi syafaat kepada orang-orang yang harusnya masuk neraka, enggak jadi masuk neraka. Akhirnya masuk surga gara-gara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi beri syafaat kepada sebagian umatnya, bidukhulil jannati bighairi hisab, sehingga mereka masuk surga tanpa hisab. Di antara mereka juga ada yang Nabi beri syafaat, birafi darajati fiha, agar dia sudah masuk surga diangkat derajatnya di surga yang lebih tinggi dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya kita tahu syafaat Nabi bertingkat-tingkat, dan orang-orang yang beriman mendapatkan syafaat Nabi juga bertingkat-tingkat. Kalau Anda ingin meraih syafaat yang terbanyak, maka semakin ikhlas kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sabda Nabi, as'alun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia meraih syafaat kepada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus ikhlas dari hatinya. Dan kita lanjutkan bab ke-34. Bab kaifa yuqbadul ilm. Bab bagaimana ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila Abi Bakar bin Hazm. Dan Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in yang terkenal, ya. Seorang gubernur yang sangat terkenal, gubernur kota Madinah, dia pernah menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm. Unzur makana min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu. Lihatlah engkau, kalau kau dapati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tulislah. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Aku khawatir hilangnya ilmu dan perginya para ulama, yaitu wafatnya para ulama. Wala yuqbalu illa hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diterima kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal tufshul ilma wal tajlisu, hendaknya kalian sebarkan ilmu, sebarkan hadis-hadis Nabi, hendaknya kalian duduk mengajarkan ilmu. Hatta yu'allam man la ya'lam, sampai diajari orang yang tidak tahu. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran, sungguhnya ilmu itu tidak hilang kecuali kalau disembunyi-sembunyikan. Oleh karena dia nyuruh, suruh catat hadis Nabi dan suruh diajarkan hadis-hadis Nabi agar ilmu tidak hilang. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis nomor 100, ya. Qala hadatsana Al-Ala bin Abdul Jabbar, qala hadatsana Abdul Aziz bin Muslim an Abdullah bin Dinar bidzalik, yakni hadis Umar bin Abdul Aziz ila qawli dhahabal ulama. Maka
Al-Imam Al-Bukhari membawakan sanadnya, ya, yang sampai kepada Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Ini kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang riwayat ini, yustafadu minhu ibtida'u tadwinil hadis nabawi. Maka kita tahu sejarah pertama kali dicatat hadis-hadis Nabi sejak zaman Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Nabi sudah ada pencatatan, tapi tidak secara komprehensif. Sebagian mencatat, sebagiannya tidak mencatat. Kebanyakannya tidak mencatat. Baru benar-benar diadakan kodifikasi hadis itu sejak Umar, zaman Umar siapa? Umar bin Abdul Aziz. Di awal-awal ujung dari abad pertama, ya, di sekitar tahun 100 Hijriah, ya. Jadi atau sebelumnya, ya. Jadi disitulah mulai kodifikasi hadis. Ini tidak benar seperti perkataan orang-orang orientalis yang ingin meragukan keabsahan hadis, tentang validitas hadis. Mereka mengatakan kodifikasi hadis itu belakangan. Bagaimana kita bisa menjamin kebenaran hadis? Jawabannya tidak benar. Jawabannya tidak benar. Penulisan hadis sudah ada sejak zaman Nabi. Akan datang hadis-hadisnya. Rasulullah berkata, "Uktubu li Abi Syah." Tolong catatkan buat Abi Syah, karena dia mungkin hafalannya kurang bagus, tidak bisa mencatat. Tolong tuliskan hadis buat Abi Syah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada sejak zaman Nabi, ya. Tapi baru pencatatan secara komprehensif, secara serius dikodifikasikan sejak zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi adalah dari kalangan para tabi'in. Jadi jarak yang masih belum 100 Hijriah sudah terjadi pencatatan hadis. Kenapa kata baru dikodifikasikan sejak itu? Kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, wa kanu qabla dzalika ya'tamiduna 'alal hifz. Karena mereka sebelumnya bersandar kepada hafalan. Mereka tidak perlu banyak mencatat. Mereka selalu menghafal. Oleh karenanya wajar kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummi. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bukan berarti di zaman tersebut orang tidak bisa baca, tidak bisa tulis berarti orang bodoh. Tidak. Karena mereka belajar dengan apa? Dengan menghafal. Dengan menghafal. Dan mereka tidak tersebar buku-buku dari luar masuk kepada mereka. Tidak ada buku-buku Romawi, Persia masuk ke zaman mereka. Sehingga mereka belajar dengan menghafal, ya. Dengan menghafal itu kebiasaan mereka, hafalan mereka sangat kuat. Namun setelah di zaman Umar bin Abdul Aziz, maka Umar bin Abdul Aziz kemudian, ya, sebelum 100 Hijriah, beliau sudah menyuruh pengkodifikasian hadis. Taib. Kita bacakan hadis berikutnya. Jadi ilmu harus disebar, ilmu harus disebar. Ada pengajian-pengajian agar ilmu disebar. Kita bersyukur alhamdulillah ikhwan. Antum kalau kembali sekitar 20 tahun lalu, ya, pengajian hampir tidak ada. Pengajian hampir tidak ada. Kita lihat orang-orang tua kita dulu. Kita coba ingat 30 tahun lalu kalau kita masih di kampung, enggak ada pengajian. Enggak ada pengajian. Sekarang alhamdulillah ilmu tersebar. Banyak ustaz-ustaz yang lulus dari tanah air, lulus dari luar negeri, ya, kemudian mereka pulang menyebarkan ilmu. Maka ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadiri majelis ilmu. Kita lanjutkan hadis yang kedua, hadis yang 100. Qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais, kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik an Hisham bin Urwah an Abi an Abdullah bin Amr bin Al-As qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Jadi sahabat Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna allaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Sungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari dada-dada manusia. Allah mampu mencabut ilmu dari dada manusia, membuat orang lupa, bisa atau tidak? Bisa. Betapa sering kita sudah punya hafalan, dicabut oleh Allah, hilang. Karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi, meskipun Allah mampu mencabut ilmu dari dada-dada manusia, tapi Allah tidak melakukannya. Bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun. Sehingga tatkala tidak tersisa seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka orang-orang akan mengambil para pemimpin yang bodoh-bodoh. Fasu'ilu, mereka pun ditanya, fa'aftau biwairi ilmin, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Dan itu benar, kalau seorang alim sudah meninggal dunia, dia akan meninggal dengan ilmu yang banyak yang dia miliki. Ya. Ilmu yang banyak yang dia miliki. Maka Allah mencabut ilmu bukan dengan mencabut dari dada manusia, tapi dengan mewafatkan para ulama. Dan sekarang terjadi, ya, zaman sekarang ini betapa banyak, ya, orang-orang ya, yang nekat berfatwa, yang nekat nimbrung dalam masalah agama, ya,
dia pakar politik bicara tentang agama, dia pakar hukum bicara tentang agama, nekat seakan-akan agama mainan. Kalau ada saya seustad ngomong tentang fisika, saya enggak berani. Karena kalau saya salah ditertawakan oleh ahli fisika, ya. Kalau saya ustad saya bicara tentang kedokteran, saya enggak berani. Ya. Karena saya akan ditertawakan oleh kedokteran, orang-orang ahli kedokteran. Tapi sekarang agama semuanya ngomong, ya. Nekat seakan-akan perkaranya ringan. Padahal ini masalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di antara dosa besar adalah berbicara atas nama Allah yang kau tidak ketahui. Asal ngomong saja, ya. Hukumnya begini, protes sana, protes ini, ya. Subhanallah, kadang kita kasihan orang ini, ya. Mentang-mentang dia pakar hukum keblinger, kayaknya dia bisa ngomong semuanya, ya. Akhirnya ngomong masalah agama padahal tidak ngerti sama sekali. Waliyadzubillah, ya. Dan orang-orang senang seperti itu. Wah, ini orang ini hebat. Manusia mengangkat dia sebagai pakar dalam agama. Akhirnya ditanya dan dia memfatwa tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Ya, ini sebagian kondisi di tanah air kita seperti itu. Ya, ada orang-orang yang jahil diangkat menjadi pakar agama. Baik, kita lanjutkan bab selanjutnya, ya. Bab nomor 35, bab hal yaj'alu lin-nisa'i yawman 'ala hidatin fil ilmi, ya. Bab apakah seorang imam atau seorang pengajar memberikan hari khusus untuk mengajari para wanita untuk mengajarkan ilmu, ya. Jadi dia sisihkan hari khusus untuk mengajari para wanita tentang masalah agama. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsani Ibnu Al-Asbahani, qala sami'tu Abu Shalih Dzakwan yuhaddithu an Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala an-nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Para wanita, ibu-ibu berkata kepada Nabi, "Ghalabana 'alaikar rijal." Wahai Rasulullah, kami telah dikalahkan oleh para lelaki. Ya, mereka yang terus menuntut ilmu, kita enggak pernah, wahai Rasulullah. "Faj'al lana yawman min nafsik." Tolong sisihkan satu hari untuk ngajari kami. Engkau selalu dikuasai oleh laki-laki, kami tidak bisa belajar. "Fawa'adahunna yawman laqiyahunna fihi." Maka Nabi menjanjikan bagi para wanita satu hari Nabi akan bertemu dengan mereka untuk mengajari ilmu. "Fawa'adahunna wa amarahunna." Maka Nabi pun beri wejangan kepada mereka dan memerintahkan mereka. "Fakana mimma qala lahunna." Di antara wejangan-wejangan Nabi kepada mereka, para wanita, kata Nabi, "Ma min kunna imra'atun tuqaddimu thalathatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar." Tidak seorang pun dari kalian, wahai para ibu-ibu, kemudian ternyata tiga anaknya meninggal dunia, kecuali tiga putranya, tiga anaknya tersebut akan menjadi penghalang baginya dari neraka Jahannam. Faqalat imra'atun, ada seorang wanita yang bertanya, "Wasnain, bagaimana kalau dua anak yang meninggal, wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Wasnain, demikian juga kalau ada dua anak yang meninggal, ya, sebelum balik, maka dia akan menjadi penghalang bagimu dari neraka Jahannam." Baik, ini dalil para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Nabi memberikan waktu khusus untuk memberi wejangan kepada para wanita. Bahkan dalam satu riwayat kata Ibnu Hajar, ya, kata Ibnu Hajar, "Wa waqa'a fi riwayati Suhail bin Abi Saleh an Abi an Abi Hurairah." Dari riwayat yang lain, binahwi bihadil kisah, mirip seperti kisah ini. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mau'idukunna baitu fulana." Tempat pertemuan kita di rumahnya ibu fulana. Jadi dalil bahwasanya kajian bagi wanita baiknya di rumah. Baiknya apa di rumah? Ini fatwa para ulama, ya. Asalnya wanita di rumah, tidak banyak keluar, ya, mereka lebih tertutup tatkala di rumah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wa qurna fi buyutikunna," hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Rasulullah SAW berkata, "Wa buyutuhunna khairun lahun," dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Di sini Nabi mengarahkan, kalian kumpul saja di rumah ibu fulan, maka aku akan datangi kalian memberi pengajaran bagi kalian. Ya, maka asalnya wanita pengajian di rumah, ya. Kalau memang tidak bisa, baru kemudian pergi ke masjid-masjid, ya. Terutama, ya, sebagian di rumah-rumah ada orang tua, terkadang susah untuk ke masjid, ya. Jadi hukum asal wanita pengajian di mana? Di rumah, ya. Karena Nabi SAW mengkhususkan bagi mereka kajian di rumah salah seorang dari mereka. Habis waktu kah?
Baik, kita lanjut satu hadis lagi. Azan ya? Ya sudah. Enggak habis-habis juga ya. Baik, kita lanjutkan habis salat Isya insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita ya. Masih bab tentang seorang pengajar yang mengkhususkan hari tertentu untuk mengajari para wanita atau para ibu-ibu. Tadi kita telah sebutkan hadis nomor 101, sekarang hadis nomor 102. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Gundar, qala haddatsana Syu'bah an Abdurrahman bin Al-Asbahani an Zakwan an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadza, ya, dengan hadis yang sama. Wa an Abdurrahman bin Al-Asbahani qala sami'tu Abu Hazim an Abi Hurairah qala, Abu Hurairah berkata, salasatan lam yablughul hintha, yang maksudnya yaitu tiga anak yang meninggal, maksudnya yang belum balig, yang belum balig. Jadi kalau ada seorang anaknya meninggal, tiga orang belum balig anak-anak tersebut, maka anak-anak yang meninggal tadi akan menghalangi dia dari neraka jahanam. Kemudian seorang bertanya, bagaimana kalau cuma dua anak yang meninggal sebelum balig? Maka dua anak itu pun akan menghalangi orang tuanya dari neraka jahanam. Ini bisa kita ambil hadis yang pertama dari apa faedah. Yang pertama bahwasanya anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum balig, maka mereka di surga. Maka mereka di surga. Kenapa? Karena mereka bisa menghalangi orang tuanya dari neraka. Maka tentu lebih utama mereka di surga. Uang orang tuanya saja bisa mereka halangi dari neraka jahannam. Sebenarnya mengatakan kenapa? Seperti Ibnu Mulakin, kenapa yang disebut adalah anak-anak yang belum balig? Karena keterikatan hati orang tua terhadap anak-anak yang belum balig lebih kuat daripada kalau mereka sudah dewasa. Karena yang dewasa terkadang membangkang, terkadang ngeyel, terkadang merepotkan. Jadi kalau yang masih belum balig biasanya nurut, biasanya menyenangkan, biasanya sehingga anak orang tua hatinya lebih kuat kepada mereka. Nah kalau anak tersebut meninggal dunia, ini cobaan yang sangat berat, cobaan yang sangat berat. Maka anak-anak ini akan masuk surga dan mereka akan menghalangi orang tua mereka dari surga, diajak masuk surga bersama mereka, ya. Atau kita katakan, kenapa mereka dikatakan masuk surga? Karena mereka belum punya dosa. Lam yablughul hins, mereka belum punya dosa, masih belum balig. Tatkala mereka belum punya dosa, mereka masuk surga dan mereka bisa menghalangi kedua orang tua mereka dari neraka jahanam. Ini juga dalil kata para ulama, bolehnya para wanita berbicara dengan para lelaki. Ya kalau memang ada maslahat, ya ustaz berbicara dengan ibu-ibu boleh, bertanya kepada lelaki juga boleh, selama pembicaraan tersebut yang wajar-wajar, tidak berlebih-lebihan, tidak dilenggak-lenggokkan bahasanya, ya maka tidak ada masalah pembicaraan laki-laki dengan wanita selama ada maslahatnya. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab 36, bab man sami'a syai'an faraja'ahu hatta ya'rifahu. Bab tentang orang yang mendengar tentang sesuatu, kemudian karena dia tidak jelas, dia tanya lagi kembali sampai dia jelas. Dia dengar sesuatu hadis, dia tidak jelas, dia tanya lagi maksudnya apa supaya jelas. Imam Al-Bukhari hadis nomor 103, qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam, qala akhbarana Nafi' bin Umar, qala haddatsani ibnu Abi Mulaika anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu. Adalah kebiasaan Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau mendengar sesuatu dia tidak paham, maka dia akan bertanya kembali sampai dia paham. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, suatu hari Nabi sallallahu alaihi berkata, man husiba udzib, barang siapa yang dihisab oleh Allah maka dia akan tersiksa. Barang siapa dihisab dia disiksa. Qalat Aisyatu, Aisyah berkata, faqultu, aku bertanya, awalaysa yaqulu Allah taala, bukankah Allah telah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasiran, maka orang yang beriman akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Faqala, maka Nabi berkata, inna madzalikal ardu, hisab yang ringan namanya al ardu, pemaparan. Walakin man nukishal hisab yahlik, adapun orang yang dimunakosya disidang oleh Allah dalam hisabnya, maka dia akan binasa.
Ya, di sini sisi pendalilannya, Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bagaimana? Bukankah Allah berfirman demikian? Ini bukan berarti ngeyel sama Nabi, bukan berarti menentang Nabi, tidak. Dia ada sesuatu yang dia tidak paham, dia tanya sama Nabi. Nabi berkata, siapa yang dihisab pasti diazab. Aisyah bertanya, bukankah Allah berfirman ada orang dihisab dengan hisab yang ringan? Maka Nabi jelaskan, yang hisab ringan namanya ard, yang dihisab susah namanya munaqashah. Munaqashah. Dan ini terjadi dalam beberapa hadis, sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bertanya bukan untuk menentang tapi untuk menghilangkan sesuatu yang mereka tidak paham. Dan itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Tayib, di sini Nabi menjelaskan bahwasanya hisab ada dua model. Hisab yang pertama adalah hisaban yasiran, hisabat yang ringan, ya. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma hasibna hisaban yasiran. Semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang ringan. Dan itu namanya al-ardu. Al-ardu itu apa? Sederhana. Allah tampakkan amalan soleh kita. Allah bongkar sebagian maksiat kita, tidak seluruhnya. Hanya sampel-sampel saja Allah sebut, kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini. Sisanya Allah tutup. Sisanya Allah tutup. Ya, kata Allah, saya tutup amalan tatkala di dunia, sekarang saya ampuni dosa-dosa. Makanya orang dihisab dengan hisab yasir, ini adalah perkara yang sangat membahagiakan. Ya, karena kalau dibongkar seluruh aib kita, kita sangat malu, ya. Sangat malu, bukan aku pernah begini tanggal sekian, bulan sekian di tempat ini, tidak ada yang lihat, tapi Allah bongkar tidak seluruhnya. Allah hanya bongkar sebagian. Itu namanya al-ardu, hisab yang ringan, mudah. Tidak istiqsa, tidak membongkar seluruhnya. Adapun hisab model kedua namanya munaqashah. Kata Nabi, manukishal hisab udzim. Barang siapa yang dimunaqashah oleh Allah, munaqashah itu disidang, detail, diaudit oleh Allah secara detail. Tidak ada yang terlewatkan. Baik kecil maupun besar, semuanya diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nukish atau munaqashah diambil dari naqashah syaukah idza istakhrajaha. Ya, disebut naqashah syaukah, maksudnya seorang mengambil duri. Jadi ada duri yang tersimpan, misalnya masuk di kaki seorang, dikeluarkan. Itu namanya munaqashah secara bahasa. Jadi yang tersembunyi-sembunyi dicabut, dikeluarkan. Ya, kira-kira demikian. Jadi tatkala seorang diaudit oleh Allah, saya sering menamakan yaumul hisab dengan hari pengauditan. Karena Allah akan mengaudit seluruhnya, semuanya akan dikeluarkan. Dan kalau orang sudah dihisab dengan cara munaqashah, dia pasti tersiksa dari dua sisi. Sebagian berkata al-qadhiyat, yang pertama diungkapkan seluruh dosa-dosanya, itu sudah siksaan tersendiri. Itu sudah siksaan tersendiri. Dia rasa malu, dipermalukan oleh Allah, dibongkar seluruhnya dalam kondisi ketakutan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada hakim yang akan membelanya, tidak ada. Ya. Tidak ada saksi yang akan membelanya, ya. Ya, semuanya akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujung-ujungnya dia akan diazab. Dia akan diazab. Karena orang kalau sudah munaqashah dengan model seperti ini, ujung-ujungnya dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Tayib. Lanjut atau sudah? Hah? Mau tanya jawab? Lanjut atau sudah? Hah? Lanjut. Materi apa tanya jawab? Sudah capek ya? Sudah tanya jawab aja kalau gitu. Jomblo-jomblo enggak kuat. Silakan kalau yang bertanya, saya persilakan. Wallahu ta'ala bisawab. Tulis bertanya. Sini. Ada apa? Allah alam, saya enggak tahu. Saya belum mufhim sama tafsir, saya belum tafsir. Sepertinya beda. Tapi Allah alam. Saya ingin bertanya, apabila seseorang muslim mempunyai anak dari tiga orang anak meninggal, maka anak yang menghalangi orang tuanya masuk neraka. Apakah untuk kedua orang tuanya, apa salah satu orang tuanya, ayahnya atau ibunya? Karena orang tua saya lima orang anaknya meninggal sebelum balik. Ya. Insya Allah dua-duanya. Karena yang bersedih bukan cuma ibunya, bapaknya juga, Pak, bersedih.
Jika membaca Al-Quran di kuburan tidak diperbolehkan, lantas apa bacaan yang kita baca ketika di kuburan? Banyak ya, kita mendoakan. Kita ke kuburan bukan untuk beribadah, kita ke kuburan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, dan agar kita ingat kematian. Kata Nabi, zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan, sesungguhnya dengan menziarah kuburan ya akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ini tujuan pertama. Tujuan kedua, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Makanya sunnahnya Nabi kalau kita ke kuburan kita mendoakan, assalamualaikum, assalamualaikum ahla diyar minal mu'minil muslimin, wa inna insyaallah bikum lalahiqun, nasallallahu wa lanakumul afiyah, keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kaum min kaum muslimin ya, dan kami pasti menyusul kalian, kami mohon keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Dan berdoa kepada orang tua, mendoakan, ya Allah rahmatilah kedua orang tuaku, bersihkanlah dosa-dosanya, angkatlah derajatnya. Berdoa, kita menangis di situ, berdoa mendoakan pada penghuni kubur, terutama kuburan kedua orang tua ya. Adapun baca Quran atau ibadah-ibadah zikir-zikir di kuburan, maka pendapat yang lebih kuat tidak disyariatkan. Memang benar sebagian ulama Syafi'iyah ya membolehkan baca Al-Quran di kuburan, tapi tujuannya menurut mereka, mereka berpendapat kalau kita baca Quran maka akan ada keberkahan yang turun kepada penghuni kubur tersebut. Dalil mereka diantaranya adalah Nabi dalam hadis Ibnu Abbas, marra bi qabrain, Nabi pernah melewati dua penghuni kubur, kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani, sungguhnya keduanya sedang diadab. Amma ahaduhuma fakana la yastahidu min bauli, adapun yang satu disiksa karena tidak bersih waktu cebok dari kencingnya. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah, yang satu diazab karena dia suka mengadu domba. Fa akhadha jaridatan rabbatan fasakhaha nisfain fa garaza ala kubrin ala kulli kubrin wahidatan minhuma. Maka Nabi pun mengambil pelepah korma yang sudah masih basah, Nabi belah dua, kemudian Nabi tancapkan kepada kuburan tersebut setengah-setengahnya. Kata mereka, kenapa? Kata Nabi, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga azab kedua orang ini diringankan selama pelepah korma masih basah. Kata mereka demikian. Berarti pelepah korma yang basah itu berpengaruh untuk mengurangi azab seseorang. Nah, kalau pelepah korma saja benda mati itu bisa mengurangi azab seseorang, bagaimana lagi dengan bacaan Quran? Ini mereka menggunakan kias aulawi, lebih utama bacaan Quran akan mengurangi azab seseorang. Namun ini dibantah oleh para ulama, bahkan dibantah oleh ulama Syafi'iyah sendiri ya, bahwasanya yang benar tidak disyariatkan baca Quran di kuburan karena pendalilannya kurang tepat. Nabi SAW waktu menancapkan pelepah korma, Nabi hanya melakukannya sekali dan tidak ditiru oleh para sahabat. Kemudian Nabi tahu dua-duanya sedang diazab ya. Dua-duanya sedang diazab ya. Jadi kalau kita datang terus kita tancap pelepah korma, seakan-akan kita dituduh orang ini sedang diazab ya. Kita enggak tahu diazab atau tidak. Sehingga ada sebagian orang lagi akhirnya taruh kendi isi air supaya basah terus ya. Supaya basah terus ya. Oleh karena yang benar itu hanya syafaat Nabi. Jadi Nabi mendoakan, ya Allah, kurangilah azab dua orang ini, syafaatku berlaku selama pelepah korma masih apa? Basah. Jadi bukan karena pelepah kormanya mengurangi azab. Ini tidak logis. Apa hubungan pelepah korma yang basah dengan dikurangi azab? Tetapi terkurangnya azab tersebut karena syafaat siapa? Nabi SAW. Nanti ini ada orang, sudah enggak usah pelepah korma, tanam korma di kuburan biar basah terus. Jadi yang benar, kita tidak, jadi ini masalah khilafiyah tentang baca Quran di kuburan. Ingat masalah khilafiyahnya, kalau dia baca Quran dalam rangka memberi manfaat kepada mayat, bukan sebagian orang yang baca Quran merasa pahalanya lebih besar di situ. Itu salah. Seperti dia baca Quran di kuburan wali, dia merasa lebih afdol. Kalau itu bid'ah, jelas. Yang dibolehkan ulama Syafi'iyah, sebagai ulama Syafi'iyah adalah baca Quran untuk beri manfaat kepada mayat, karena mayat tidak bisa mendapatkan lagi, tidak bisa beramal lagi. Bukan kita ke situ ngambil manfaat dari mayat. Jadi banyak dikatakan ziarah-ziarah yang bid'ah itu adalah datang ke kuburan untuk mengambil manfaat dari mayat. Padahal seharusnya sebaliknya, mayat yang butuh bantuan kita kepada mereka dengan mendoakan apa? Mereka. Dan yang benar, tidak perlu baca Quran di kuburan ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Rumah-rumah yang tidak pernah dibaca Quran seperti apa? Kuburan. Ini dalil bahwasanya kuburan bukan tempat baca Quran. Wallahu a'lam bishawab.
Apakah perlu ada hijab ketika seorang ustaz mengajar tahsin di kelas wanita? Tentunya lebih afdal kalau pakai hijab ya. Kalau pakai hijab ya, tentunya lebih afdal, meskipun itu bukan syarat ya. Rasulullah SAW juga waktu datang kepada para wanita, Rasulullah SAW tidak pasang hijab. Rasulullah SAW sampaikan kepada mereka secara langsung. Tetapi lebih afdal pakai hijab, apalagi zaman sekarang wanita tidak pandai menutup auratnya ya. Terkadang pakai jilbab tambah manis, repotnya di situ. Tambah mempesona dengan jilbabnya. Ya harusnya jilbab itu menutup pesonanya, ini malah semakin apa? Semakin mempesona ya. Kalau wanitanya tidak terpengaruh dengan ustadznya, ustadznya yang bisa terpengaruh dengan wanitanya. Jadi saya sendiri tidak pernah mempersyaratkan. Kalau ibu-ibu tanya, "Ustaz, pakai hijab enggak?" Saya bilang pakai. Kalau tanya saya suruh pakai, kalau enggak tanya ya terserah mereka ya. Terserah mereka ya. Tapi ustaz lain tidak pakai, sama suruh tanya, kalau tanya saya suruh pakai. Jadi karena subhanallah kita lemah, hati kita juga lemah. Kalau bisa kita menghindarkan diri dari fitnah itu lebih baik. Di zaman Nabi juga sholat tidak ada hijab, tidak ada hijab. Ya, tidak ada apa? Hijab. Jadi wanita di belakang, laki-laki di depan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wa syarru shufufin nisa awwaluha, dan seburuk-buruk safnya wanita yang paling apa? Depan, karena paling dekat dengan laki-laki. Karena dulu tidak ada apa? Hijab. Ya, setelah hijab begini, ya apakah yang terbaik paling belakang? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah yang terbaik paling depan? Karena sudah tertutup dengan sempurna ada laki-laki dengan perempuan. Kalau bisa ditutup lebih afdol. Apakah setelah kita bertobat dari maksiat akan tetap diungkap dan hisab yang detail? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Apakah dosa yang sudah kita bertobat darinya akan masih diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallah alam, tapi zahir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man apa namanya at-taib kaman la dzambalahu. Kata Nabi, seorang yang bertobat seperti orang yang tidak ada dosanya. Berarti seharusnya secara konsekuensi hadis tersebut harusnya tidak diungkit lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya demikian. Tapi ya kita enggak tahu ya hakikatnya bagaimana. Ustaz, apa hukuman wanita yang menyukai sesama jenis ya? Ini namanya lesbi, hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dia apa namanya? Segera menikah ya, dan dia berusaha memperbaiki fitrahnya, berusaha memperbaiki fitrahnya ya. Ustaz, apa hukumnya meminjam barang lebih dahulu baru bilang? Namanya bukan pinjam. Jadi kalau mau pinjam minta izin dulu, enggak boleh, itu berarti pakai barang orang tanpa izin. Kita berarti melanggar hak orang lain ya. Coba kalau mobil antum dipinjam dari bilang-bilang nanti belakangan, sudah seminggu baru mobilmu saya pinjam. Dilapor ke polisi, namanya mencuri. Saya pinjam tapi bilangnya belakangan ya. Tidak benar. Ini adat ya. Kalau adat itu adat yang salah. Tidak semua adat kita lestarikan. Kalau adat yang menjadi syariat, maka kita ya, apa namanya kita perbaiki. Dan saya ingatkan di antaranya, kalau antum ke masjid, jangan pakai sendal orang. Ya, orang dia sendalnya dari kulit, kemudian tidak mau basah, dia pakai sendal orang. Sendal orang yang basah untuk wudu. Ya, kasihan orang tersebut kalau pulang sendalnya basah. Nanti kena kutu air, gatal-gatal ya. Itu bukan antum, kenapa pakai sendal orang? Enggak boleh. Kalau mau pakai harus pinjam, kasih tahu ya. Kecuali sendal yang sudah disediakan masjid, enggak apa-apa. Tapi kalau pakai sendal orang diam-diam tanpa kasih tahu orang tersebut, enggak boleh ya. Enggak boleh. Tapi demikian saja kajian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, banyak pertanyaan tidak bisa dijawab karena keterbatasan ilmu. Kita kafaratul majelis, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.